Halo guys, balik lagi di YouTube channel Clickzone. Nah, di video kali ini ada informasi mengenai pohon tumbang di kantor Bupati Cirebon nih guys. Jadi, pohon berukuran cukup besar ini tumbang menimpa salah satu mobil milik Kabag Humas Pemerintah Kabupaten Cirebon guys. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Peristiwa ini terjadi diduga akibat pohon yang sudah lapuk. Tugas BPBD yang datang ke lokasi ini langsung melakukan evakuasi terhadap pohon tumbang yang menimpa mobil milik aparatur sipil negara ini nih guys. Nah guys, jika kalian suka dengan channel ini, klik like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel Asli Wong Cirebon. Oh, kiri. Oh, bener kita berarti 11 tahun.